Hello. Hi. Welcome back to our channel. I'm Hans. I'm Nanda. And this channel is called Hara Heta. Selalu lapun. Kita lagi ada di Cafe Korea Baru ya. Di Jalan Tanjung Duren. Namanya itu Saranghae. Saranghae. Tahu tuh Saranghae. Suasana restoran ini tuh kayak drama banget sih. Ya. Bisa lihat. Di sana ada sepeda sama Jungkook gitu, Jungkook ya. Bukan, enggak tahu siapa juga. Kita sudah pernah kesini kemarin. Hmm. Dan karena kita suka rasanya, yeah. Rasanya tuh enak dan menurut Nanda sih autentik ya? Ya yeah, autentik. Kenapa? Karena yang bikin juga, yang punya juga orang Korea asli kan? Hmm. Omnya orang Korea. Resepnya juga berdasarkan resep Korea. Hmm. Jadi pertama-tama sebelum kita makan makanannya, kita bakalan kenalin dulu siapa sih pemilik dari restoran ini. Misalnya yeah. Ini. Yeah. English lo? Hanimaru요? 네. 네, 안녕하세요. 예, 여기 사장이자 셰프를 맡고 있는 윤종순입니다. 예, 영어 이름은 존슨이고요. 예, everybody, 예, call me 존슨. 존슨. 예. 인도네시아 온 지 7년 됐고요. 예. 원래 셰프는 아니고 예, 그 IT 비즈니스 하고 있는 CEO고요. 예. 최근에 코워크스페이스랑 뭐 스타트업 인베스먼트 이런 것 때문에 예, 1층에 저희 그 푸드 카페를 오픈을 했고요. 예, 여기 3층, 4층은 저희 그 예, IT 회사를 운영하고 있습니다. 예, 반갑습니다, 여러분. 제가 원래 요리하는 걸 좋아해요. 아, 예, 그래서 그 원래 예, 제가 그냥 해외에서 오래 살아서 그 친구들 불러서 집에서 파티도 많이 하고 예, 요리도 직접 해서 먹이는 걸 좋아하고 예, 열었어요. 어차피 위에가 사무실이니까 그 회의실 이런 것들도 필요하고 회의실을 뭐 카페처럼 꾸미는 게 제가 되게 좋아하는 느낌이 하나라서. 좀 kan saya tanya kenapa dia akhirnya buka restoran. Jadi intinya dia kan suka masak. Dan dulu dia suka undang teman-temannya gitu datang ke rumahnya buat apa kasih makan dan lain-lain dan mereka suka. Dan akhirnya dia memutuskan dia buat buka restoran. Jadi sekarang mungkin pertanyaan terakhir aja langsung karena dia lagi sibuk juga. Kita tanya apa yang ada yang mau disampaikan sama Yeah. 네. 하고 싶은 말이요? 네. 아, 아 저희 사랑의 카페는 네, 그 모든 사람들한테 오픈되어 있어요. 특히 그 젊은 친구들이랑 커뮤니케이션하는 거 되게 좋아하고요. 그다음에 그 IT 쪽이나 이런 스타트업 하고 싶은 그런 친구들이 있으면 제가 그쪽 일을 하고 있으니까 언제든 와서 같이 콜라보레이션도 하고 그다음에 무언가 같이 할 수 있는 그런 기회가 될 수 있는 네, 그런 장소를 만들도록 노력하겠습니다. 네, 모든 분들 오시는 거 환영합니다. 네. 오케이. Okay. Biasanya kalau orang Korea sebelum makan itu ngomongnya Chal mogaesseumnida. Coba. Apa? Chal mogaesseumnida. Chal mogaesseumnida. Seperti itu. Iya. Terus ini cocok di sini kan? Boleh pakai saus gochujang juga boleh.
Okay. I'm drawing. Bye. Renyahnya tuh enak banget ya. Renyah tuh enak. Daging sapi itu berasa dipanggang ya. Berasa dipanggang itu daging kambing, daging sapinya. Enak banget. Karena coba tokoknya. Nah ini tuh namanya tok. Yang mana yang tok? Ini tok itu rice cake. Ini tok. Rice cake berarti apa? Kue beras. Iya, tepung beras. Dibuatnya dari tepung beras. Jadi gitu. Kayak makan nasi ya? Nah, mereka tuh bikin sendiri di sini dan berdasarkan resep Korea langsung. Jadi pasti rasanya Korea, lebih Korea banget. Coba enak. Jadi, gue pernah beli tteokbokki yang dari internet. Tteokbokki instan gitu. Keras tteokbokki instannya. Ini tapi itu tuh lembut. Ini toknya teksturnya lembut banget. Enak dikunyahnya itu enak. Lembut. Dan sausnya itu sendiri sausnya juga enak. Enggak terlalu manis. Biasanya di beberapa restoran Korea lain itu toknya terlalu apa bumbunya itu terlalu manis banget. Jadi aneh. Kalau ini tuh mix manis sedikit pedas dan juga asinnya juga pas banget, jadi mix well with the whole food. Ini telur bukan odeng. Oh, rasa kayak pempek sih ini. Ya mungkin rasanya hampir kayak pempek. Iya benar kayak pempek. Fish cake. Fish oh pantas rasa kayak pempek. Sama. Fish cake. Sekarang cobain apa lagi? Nah ini nih, gue sering liat ini di film-film Korea, orang dibungkus-bungkus dagingnya pakai ini. Coba gimana cara makannya? Oh, biasanya ada satu daun lagi yang lain, tapi ini pakai daun ini doang. Apa? Ya udah campur aja, kamu coba campur-campurin aja sama saus. Cobain ya, mantep dong. Itu ada. Kayak ini, dicocok kesini nggak? Terserah ya? Iya. Langsung sini. Campur-campur aja. Oke, pakai. Ini ada bawang putih goreng ya. Terus bawang bombay. Wow. Jamur enoki. Jamur. Lalu ini campur kimchi biar lebih kimchi lala. Terus sini aja. Kimchi ya. Gulung? Ya. Ya, enggak muat. Makan. Baik. Renyah, segar. Dagingnya tuh enak banget. Empuk. Dan enggak banyak bumbunya ya. Dia cuma garam, lada dan dagingnya bagus. Tapi dagingnya tuh teksturnya empuk banget dan pas dimakan tuh kayak ada bukan crispy gitu sih, cuma gimana ya, enak gitu pas dikunyah-kunyah.
aku suka banget sih. Kenyal-kenyal gitu. Hmm, benar. Tapi bukan kenyal yang keras, lembut ini. Jadi lemaknya itu digorengnya pas, jadi dia renyah pas digigit tuh keluar cairannya, juicy banget gitu. Juicy. Sekarang kita cobain kimchi jjigae-nya. Di dalam kimchi jjigae-nya ada apa aja sih, coba lihat. Jadi di dalamnya itu ada tahu sutra, terus ada daging. Dagingnya banyak dan ada kimchi-nya di dalamnya. Ini kimchi. Tuh, kimchi. Terus ada cabe dan bumbu-bumbuan lainnya. Ini cicip dulu ya kuahnya. Jadi karena ini kimchi jjigae, of course ada rasa kimchi-kimchinya gitu kan, makanya itu agak asam sedikit, tapi rasa ada juga rasa gurih-gurih banget gitu. Dan juga ini kuahnya kayak kuah campuran kuah yang udah dimasak sama daging, jadi makanya ada rasa dagingnya kayak kaldu gitu, jadi lebih enak gitu sih. Gue sih sudah sering makan kimchi jjigae ya di mana-mana. Rata-rata tapi yang lain tuh cair gitu, cair dan kurang berasa isi-isinya gitu. Cuma rasa air doang kebanyakan mah. Kayak dia pakai bumbu instan gitu. Yang ini enggak. Dia berasa sari-sari dari sayurnya tuh berasa ya. Sari-sari dari dagingnya juga. Kok ada dagingnya? Gua pikir karena namanya kimchi jjigae jadinya enggak ada daging ya. Ada dagingnya ternyata. Kimchi jjigae selalu ada dagingnya. Dan sayur sawinya juga ada yang biasa buat kimchi. Dagingnya di sini juga empuk banget. Ada tulangnya juga. Tapi tulang bisa dimakan loh. Ini aku punya tulang loh. Rasanya tuh. Kimchinya tuh. Kayak sayur asem tau, kalau gue bilang apa? Enggak. Kayak sayur asem dikasih kimchi. Kimchi kan memang asem. Iya. Jadi ini rasanya kimchi banget, kimchi ala Korea banget. Beda sama beberapa di restoran, beberapa tuh enggak terlalu berasa kimchi jjigae-nya. Kimchinya tuh kurang berasa kimchi. Ini benar-benar. Kimchi berasa banget ya. Kita pakai nasi ya. Gue enggak bohong. Nasinya tuh dia entah masak kayak gini. Ini beras apa ya? Beras Korea. Wanginya enak banget. Ini beras Korea tuh agak khusus. Enak banget nasinya. Bawangnya tuh bikin enak loh. Kalau gua sih gak suka bawang, tapi tiba-tiba pas digoreng begini, ditumis bawangnya, rasanya tuh enak banget bawangnya. Harum, enak. Gurih. Tapi bikin bau badan. Haha. Bau ibu. Ibu bau bawang. Aku suka banget ini samgyeopsal. Kayak panggangnya tuh pas banget, jadi teksturnya tuh benar-benar sempurna. Oh, gila, udah kenyang banget. Semua perutku sudah habis. Nah, perutku udah mau meledak ini. Semua 5 makanan ini, 1, 2, 3, 4 ya. 4 makanan ini udah kita habisin semua, cuma 2 orang. Cuma enak 2 sih. Orang, ya enak banget. Jadi gimana menurut kamu? Tadi sebenarnya udah disebutin sih, menurut aku tuh masing-masing makanannya tuh enak, kayak autentik Korea juga. Autentik ya. Kalau gua bilang sih ini rasanya level restoran sih ini. Walaupun namanya tuh di depan tuh kafe sarang nih. Ini bukan rasa level kafe sih. Ini rasa level restoran. Kimchi jjigae jauh lebih enak dibanding Borga, dari satu lagi tuh yang di Neo Soho juga ada, Chunggiwa. Ini lebih enak.
samgyeopsal juga lebih enak sini karena ya samgyeopsal aku paling suka sih samgyeopsalnya karena ini gimana ya, jadi bener-bener lada garam tapi ini enak banget, panggang, timingnya pas banget. Ya sudah, ini semua sudah habis ya. Kita pamit undur diri dulu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau misalnya kalian ada rekomendasi tempat ataupun misalnya restoran atau tempat yang perlu kita kunjungi, jangan lupa di komen down below. Ya, tulis di komen bawah ya. Ya. See you in our next video. Bye-bye. Bye-bye.